Sebanyak 50 penumpang kapal KM Layar Santri yang mengalami kerusakan dan terombang-ambing di perairan Selayar, Sulawesi Selatan berhasil diselamatkan. Penyelamatan ini dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Pos SAR Selayar TNI AL dan juga Polairut Selayar. Ada 50 penumpang tersebut terdiri dari 28 orang dewasa dan 22 anak-anak. Para korban ini langsung dievakuasi menggunakan bot dan kapal nelayan setempat menuju ke dermaga Apatanah Selayar. Sebelumnya kapal motor layar Santri mengalami patah kemudi dan menyebabkan kapal itu terombang-ambing di laut lebih dari 3 jam. Kapal itu berlayar dari dermaga Bantenge menuju ke Pulau Rajuni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.